Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi bersama Mujar, dan kali ini Mujar mau memotong pisang, namun lokasinya sangat-sangat sulit. Ini ada pohon pisang hijau yang sangat gede banget, dan di bawahnya itu ada sumur. Sumurnya ini ada tiang. Jadi nanti andai Mujar motongnya salah ngira-ngiranya, bisa hancur berantakan pisangnya. Ini aja Mujar berdebar-debar ini bisa berhasil kayak biasanya atau enggak, soalnya ini bawahnya itu semen plaster plester gini, jadi misalnya pisangnya jatuh pasti hancur berkeping-keping, soalnya Mbok Jar pernah kejadian dan pisangnya berantakan, nggak jadi dijual, hancur, busuk, nggak bisa dimanfaatkan. Mohon doanya ya pemirsa, semoga Mbok Jar berhasil memanen pisang di atas sumur yang lokasinya sungguh-sungguh sangat sangat sulit. Insya Allah bisa. Dan Mbok Jar motong pisangnya seperti biasa sendirian tanpa bantuan siapapun. Semangat pokoknya. Yuk. Biar nggak mengganggu. Ini triknya, di lokasinya sebelah sini. Alhamdulillah, syukur ya Allah, ini besar dah, besar banget, dan alhamdulillah nggak mengenai sumur. Kalau mengenai sumur bisa hancur. Aduh, alhamdulillah berhasil tanpa bantuan siapapun. Ini bisa lepas. Bocor mau ambil airnya dulu. Nah. Itu perjuangan untuk memanen pisang sebesar ini. Alhamdulillah. Belum 5 menit. Sebelum 5 menit pisang udah berhasil roboh. Berat guys, harus pakai tenaga ekstra untuk mengeksekusi pisang ini segini panjangnya, sebatas dada Mbok Jar. Thank you.
besar-besar. Tua, sangat tua. Pisangnya udah sangat tua. Mantap. Sudah selesai eksekusi pisang yang pertama. Mari kita ke pisang yang kedua, yaitu pisang raja. Dan lokasinya agak dekat sih. Mari. Target kita kali ini adalah pisang raja. Dan buahnya juga sangat panjang. Dan semoga Mujar berhasil untuk memanen pisang ini dengan selamat. Ada sarang burungnya. Wow, ada telurnya pemirsa. Aduh, kasihan banget. Ada telur burungnya baru satu. Wih, buatan. Buatan telur mereka. Buatan susahnya. Eh, dua. Sarangnya ada dua. Ada dua, oh, ada tiga. Walah, kok banyak banget ya? Ini sarangnya. Wah, ini ada lagi. Wah, ini ada lagi sarangnya. Wow, telurnya banyak. Loh, ini ada lagi. Ya Allah, kasihan. Ada sarang burungnya empat. Yang ini udah netes kayaknya. Ya Allah, penuh sarang pisangnya. Thank you.
dengan getah pisangnya ampuh banget di baju, nggak bisa dicuci, nggak bisa dihilangin, getah-getah pisang penuh. Tapi nggak apa-apa, yang penting hasilnya. Udah, kita mau ngambil pisang putri. Yuk. Berhubung ini dua tandan pisang aja keranjang Bokjar udah hampir penuh, sekarang tinggal ambil pisang kirana atau pisang putri kalau di tempat Bokjar namanya. Yuk. Di sini ada daun bidara. Ini daun bidara atau daun penangkal sihir, guys. Bagus ya. Bisa buat obat dan bisa buat orang meninggal untuk nyuci kuku. Udah mateng, siap dipanen, dibungkus biar nggak dimakan lalat. Pisang putri yang mau kita panen dan ternyata tidak pecah. Tambah lagi. Udah. Garam!